apakah termasuk syirik dalam perkataan jika kita mengatakan mungkin sakitnya karena ini atau itu dengan menghubungkan sesuatu perkara yang biasa menimbulkan penyakit seperti terlambat makan, bisa maaf. Iya. Kalau dia menyandarkan saja itu adalah sebab sakitnya, ya bisa syirik. Tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia katakan supaya tidak syirik, supaya tidak syirik ini adalah ketentuan Allah. Kemudian, dengan sebab saya makan itu, perhatikan bahasanya. Kalau dia menyandarkan ini, kamu sakit karena makan itu beda. Itu ini syirik, paling sedikitnya syirik, syirik kecil, paling sedikitnya syirik, syirik kecil. Kalau yang benarnya adalah kita katakan ini sakit karena Allah. Tentukan, kontrol Allah. Kemudian, bahasanya bukan, dan hati-hati lagi kalau dan syirik. Ini karena ketentuan Allah dan makanan ini ain bahaya ini syirik menduakan Allah dengan makanan. Yang benarnya adalah ini qadar Allah sudah menjadi takdir Allah kemudian karena sebab ini. Karena sebab ini. Begitu bahasa yang benarnya supaya tidak masuk dalam syirik. Wallahualam.